Sampai buka baju Bang Milala ya, kepanasan. Cukup semak juga udahan kebunnya. Nah ini Bi Regar lanjut ngambil sayur kita ya. Bi Regar ngambil pakis merah ya. Ini nanti mau kita tumis, kita goreng ikan asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah ini Bi Regar tadi pagi cepat-cepat berangkat dengan Bang Milala ya. Kita menebas, karena kalau sudah siang itu panasnya sungguh luar biasa ya teman-teman semua. Jadi ini Bi Regar sudah sampai di rumah, sudah 9:30. Jadi Bi Regar duluan pulang, Bang Milala masih tinggal melanjutkan menebas. Karena Bi Regar mau membuat sayur siang kita ya. Bi Regar mau memasak dulu. Nanti kalau datang Bang Milala sudah selesai kita masak ya. Dia pun sudah lapar. Yang penting Bi Regar sudah bantu juga Bang Milala. Ini karena Bi Regar pakai bedak dingin ya, karena cukup panas. Jadi Bi Regar pakai bedak dingin. Lanjut Bi Regar mau buat sayur siang. Nah ini dia pakisnya sudah Bi Regar petiki. Nah ini sudah Bi Regar cuci ya. Nah ini dia ikan asinnya sudah Bi Regar cuci juga ya. Nah ini nanti kita pakai tepung kita buat. Itu dia tepungnya. Sudah Bi Regar siapkan juga mangkoknya. Ini dia bumbu-bumbunya untuk numis pakis. Ada cabai merah sudah diirisi, bawang merah, bawang putih, tomat. Nah ini semua sudah selesai diirisi. Ini kita kasih cuman hanya rico saja ya, penyedap. Ini kita lanjut gorengnya. Ini udah masak ikan asinnya. Ini ya, kita coba bersihkan pipanya. Kita semprotkan air ke dalam ya, kita keluarkan lumpur-lumpurnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita dapat air bersih. Karena sumur bor yang di sana pertama kali kita bor tidak mau bersih airnya. Sampai pagi ini tadi pun kita sedot masih belum bersih juga. Mudah-mudahan nanti ini bisa dapat air bening.
Ini tadi lupa beat regar ya. Pakai ikan teri atau ikan bilis ya. Ini kita tunggu sering ya. Kita bikin ini dah. Nah, ini sudah masak sayur pakis kita tadi. Regar lanjut makan siang. Sudah lapar kali di regar ya teman-teman semua. Mari makan siang teman-teman semua. Bang Milala dia belakangan makan katanya, karena dia kalau belum selesai dia membersihkan bor itu tadi, yang dia nggak belum mau berhenti. Dia ini hidupkan mesin ini, lanjut di regar makan duluan, anak-anak belum pulang sekolah ya. Ini ikan asin yang kita goreng tadi pakai tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah sekali ya teman-teman semua, seperti ini aja air kita dapat bersih, sudah senang kali hati Bi Regar. Sudah lumayan bersih ini Bi Regar. Ini nampaknya memang mau bening ini. Dibandingkan daripada paret yang di depan, mending ini lah. Untuk cuci-cuci sayuran bisalah air kita ini. Nampaknya bila sayur apa pakaian bersih pun bisa ini Bi Regar. Bisa, enggak pala merah. Kita lagi nimba di depan kan? Iya. Syukur alhamdulillah sekali. Kita risau kemarau, ternyata ini dia di balik kemarau ada pula hikmahnya. Iya. Syukur alhamdulillah. Ini dia sedotan yang 1 jam yang lalu, ini setengah jam. Sudah ada perubahan. Ini baru diambil. Nampaknya sudah agak lumayan bening. Mudah-mudahan bisa kita dapat air jernih ya. Syukur sekali karena ada mesin yang dikasihkan sama Ibu Haja Mania dan juga Bapak Haji sama Saleh, bisa kita sedot air. Kalau tidak, harapkan kita PLN tidak bisa ya teman-teman semua. Dan ini pun alhamdulillah berkat Kakak Yulia yang Singapura, ini air tampungan air apa drum air, drum air ataupun politeng ya, ini berkat Kakak Yulia di Singapura. Dulu kita beli ada 1000 liter, alhamdulillah sampai sekarang masih ada air bersih untuk kita minum. Nah, syukur sekali ya, terima kasih banyak semuanya buat Ibu Haja Mania, Bapak Salah Saleh dan juga Kakak Yulia yang Singapura ya. Ini air-air yang semalam ya, tapi ini ya yang keluarnya sekarang ini bersih. Nih. Sudah lumayan bersih ini. Mungkin kita akan dapat air bersih, sebersih mungkin. Mudah-mudahan saja.
Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak telah mengikuti kami. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat, murah rezeki, panjang umur. Amin. Nah teman-teman semua, sampai di sini dulu dan ketahuilah satu hal teman-teman semua, apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat dan tenang merah, dan jangan berputus teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dua orang. Dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Akhirnya kita pindahkan sumber air yang kita bor di sana, dan juga kita pindahkan ke sini ya, karena di sana semalam sudah kita tes satu harian tidak dapat bersih. Ini mudah-mudahan insya Allah akan dapat air bersih. Nah, alhamdulillah sudah semakin bening aja. Mantap. Di balik kemarau panjang ada juga hikmahnya ya teman-teman semua. Kita bisa dapat sumber air bersih.